Siap-siap, LRT atau Light Rail Transit Jabodetabek akan mulai dicoba dengan penumpang yakni pada tanggal 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Nah, jadi para masyarakat ini bisa menjajal langsung LRT Jabodetabek dengan tarif Rp1 saja. Pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk menjajal langsung LRT Jabodetabek ini yang baru tentunya. Dan akan melihat-lihat wajahnya seperti apa sih? Penasaran? Mari ikuti saya. LRT Jabodetabek akan segera melayani masyarakat Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Moda transportasi tanpa masinis ini dijadwalkan beroperasi pada 18 Agustus 2023 mendatang. Berbarengan pula dengan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Saya dan tim berangkat dari stasiun LRT Jabodetabek Duku Atas pada pukul 11.16 waktu Indonesia Barat menuju stasiun Jatimulia Bekasi dengan keadaan hujan deras mengguyur wilayah Jakarta. Hasilnya, LRT hanya mampu mengebut hingga kecepatan 70 km per jam untuk menghindari roda slip. Di mana apabila dalam kondisi normal atau sedang tidak hujan, kecepatan operasi LRT kurang lebih hingga 80 km per jam. Adapun waktu yang ditempuh pada LRT Jabodetabek lintas Bekasi tersebut, sekitar 45 menit dan tiba di stasiun Jatimulia pada pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Sepanjang perjalanan pun, saya disuguhkan oleh pemandangan gedung-gedung cantik perkantoran di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam LRT Jabodetabek ya. Kalau bisa saya gambarkan, di sini memang suasananya cukup nyaman dengan kursi-kursi yang empuk juga dan tidak terlalu padat begitu pemirsa. Dan juga desainnya cukup minimalis jika dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Nah, ini bisa saya salvok pemirsa bahwa LRT ini cukup disabilitas friendly, di mana di samping kiri saya udah ada kursi-kursi untuk disabilitas dan juga tempat parkir untuk pengguna kursi roda. Nah, saya itu LRT ini juga akan membawa Anda dengan kecepatan 80 km per jam dan diklaim mampu membawa Anda dari stasiun Duku Atas menuju stasiun Jatimulia Bekasi dengan hanya 40 menitan saja. Diketahui, LRT Jabodetabek ini memiliki sebanyak 18 stasiun yang akan beroperasi melayani masyarakat dengan dua lintas perjalanan, yakni lintas Cibubur dan lintas Bekasi. Rute LRT lintas Cibubur akan melewati stasiun LRT Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, dan Harjamukti. Sementara untuk lintas Bekasi akan melewati stasiun Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Halim, Jati Bening Baru, Cikunir 1 dan 2, Bekasi Barat, dan Jati Mulia. Dalam satu harinya sebanyak 27 transit yang akan terdiri atas 6 gerbong siap beroperasi, di mana kapasitas satu transit maksimal menampung sebanyak 1.308 orang dengan kapasitas tempat duduk 174 tempat duduk dan sisanya berdiri. LRT Jabodetabek yang tiba di Depo Bekasi langsung melewati tahap pencucian. Dan saat ini terdapat sebanyak 31 transit LRT Jabodetabek yang mana 27-nya akan dioperasikan, sementara sisanya menjadi cadangan. Bagi masyarakat yang ingin menjajal LRT Jabodetabek selama masa uji coba dengan penumpang, bisa melakukan pendaftaran. Lantas, bagaimana cara daftar uji coba LRT Jabodetabek? Tentunya nanti bagi warga masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan soft launching ini, mereka bisa mendaftar melalui akun media sosial yang ada di LRT Jabodetabek. Antara lain adalah LRT_Jabodetabek. Mereka bisa lihat di akun medsos kami, di situ akan ada link yang bisa diakses oleh warga masyarakat yang nanti isinya antara lain mereka harus menyertakan nama, alamat, stasiun yang dipilih untuk keberangkatan, dan juga tentunya jangan lupa nomor yang bisa kami hubungi. Nah, nanti setelah mereka mendaftar ke dalam link tersebut, mereka harus menunggu mendapatkan konfirmasi dari kami terkait dengan jadwal keberangkatannya. Tentunya warga masyarakat yang nanti sudah mendapatkan konfirmasi bisa menunjukkan konfirmasi itu di stasiun keberangkatan sesuai dengan jadwal yang kami berikan. Dan di samping itu juga kami berharap agar masyarakat itu jangan lupa ketika akan melakukan
uji coba nanti harus membawa kartu multi trip atau alat pembayaran kue elektroniknya. Nah ini pemirsa, setelah saya tadi sudah berjalan dari stasiun Duku Atas menuju Jati Mulia Bekasi, dan sekarang saya di tempat pemberhentian yang paling ujung ya, ada di depo LRT sendiri yang memang di sini adalah tempat-tempat untuk memarkir LRT ini sendiri. Dan untuk experience tadi selama saya perjalanan itu sangat-sangat menyenangkan, yakni ditambah dengan AC-nya yang dingin, kursinya yang empuk, dan juga waktu tempuh yang tidak terlalu lama. Yakni tadi saya sempat sudah hitung-hitung pemirsa, dari stasiun Duku Atas menuju depo ini hanya memakan waktu sekitar 45 menitan saja, sedangkan LRT sendiri ini dikemudikan tanpa awak atau dapat berjalan secara otomatis. Wow, keren banget kan pemirsa? Dan di mana perjalanan sendiri sudah disetting untuk berhenti di setiap stasiun itu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gimana? Tertarik nggak mencoba? Dari Bekasi, Jawa Barat, Serliana Salsabila, Ritwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.